Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seharian full gini saya bolang di sini, mantap sekali. Dapatnya enggak pen-pen. Banyak sekali benda-benda kuno yang saya dapat. Ini tadi dapat koinnya di sebelah sana ya. Jauh di balik bukit ini. Ya. Di pohon bambu sebelah kanan, jauh sekali. Sini sampai udah sampai sini saya. Ini benar-benar indikasi lokasi kuno ya. Yang jelas ada uang baru, uang lama, ada benda kuno, sendok tembaga, itu indikasi lokasi kuno. Tinggal di mana dapat gol. Seumpamanya dapat gol, saya sekarang nggak begitu sering posting, guys. Bahaya. Banyak yang cenut-cenut kepalanya, guys. Oke, kita lanjut. Tahu nggak ini apa? Wah, ini guys, Suliudes dinamet. Kayak kaya tua rongsong bok. Kita tak cekelang tangan kita kafe masuk ke sini seperti ini. Cus ya. Ini tangan ini, ini pegang kamera. Nah. Jal, mau gimana lagi? Ah, mumet bok. Walah. Oke, kita lanjut ini. Paku, guys. Kalau di sini paku udah tak eliminasi ya. Karena udah jelas kalau paku itu paku, kecuali lokasinya jarang buat sampah. Yang di atas itu banyak sekali temuan tadi, guys. Nanti saya review semualah. Seperti itu. Terutama koinnya banyak. Ini di sini lumayan bersih tapi ya. Ground balan dulu lagi lah. Ini beda kontur tanahnya, apa mineral tanahnya sama yang di atasnya. Hari ini mantap sekali, guys. Sengaja tak jadikan dua sesi video ya, karena saya lihat lokasi ini punya potensi lebih ya dari yang biasanya. Maka untuk jadikan satu video sayang, guys. Banyak penemuan yang aneh-aneh, yang tua-tua. Ya, seperti itu. Jadi saya sengaja menjadikan dua video. Dan ini full ya, bolang. Tadi pagi kan masih pagi banget. Ini udah sore, guys. Sekitar jam 3 sore. Dan alhamdulillah saya lupa itu. Lupa nggak bawa minum, nggak bawa makanan. Apa rasar banget, bok. Walah, nggak ada yang bisa dimakan, guys. Kecuali pohon bambu. Kalau kamu mau, monggo, silahkan. Itu ada batu cadas nongol. Paku, guys, nggak perlu diangkat. Walah. Ya, orang bolang itu harus prihatin. Tapi nggak tahu saya kok malah tambah gemuk ya. Iya, kayak gitu. Ini ID nggak biasa. Selalu di bawah pohon bambu. ID 30 itu tembaga dan gold. Oke, kita keduk aja langsung. Hati-hatilah. Ada pengalaman dari tadi, kelangkleng-kelangkleng gagal terus. Ya, maksudnya membentur target ya. Oh, ini guys. Wow. Anda mendapatkan dari bahan tembaga. Ini berupa sendok atau centong zaman kuno ya. Ini keren. Ya, ini banyak sekali kayak gini, guys. Tadi pun ada dua tak buang. Ini tak masukin lah, masukkan review nanti ya. Ini sebagai wakil dari yang lainnya. Seperti itu. Kita masukin. Ini di dalam kresek. Biasanya saya juga nggak pernah bawa kresek, guys. Ya, karena ini untuk jadi dua session. Jadi ntar ada penemuan hari ini yang menjadi wakil-wakil dari penemuan yang lainnya. Karena kalau dimasukin semua ya, sukses, guys, dari tuang rongsok. 4 gleng, nggak bergerak, jadi nggak perlu diangkat.
ini ada ID foil, tapi tetap tak angkat karena itu belum tentu foil ya. Seperti itu, mantap jos sekali. Ini tanahnya sesuai yang saya bicarakan tadi pagi. Ini tanahnya tanah debu vulkanik. Kemungkinan ini bukan foil ya guys, karena nadanya itu tidak melengking banget. Udah hilang. Apa ya? Wow, kita penasaran, saya juga penasaran. Anda bingung, saya juga bingung. Wah, hilang lagi itu kan? Apa ya? Wow. Saya deg-degan. Ya, berkilo kuning, tapi ternyata ini ketokan bungkus sobat. Wow, ora jelas babar blas. Alam boh, tutup dang. Ya, hari ini sangat semangat, tapi urung madang tetap ujung-ujungnya lemas, guys. Walaupun saya hari ini sangat semangat sekali, tapi udah dari pagi ini, dari habis subuh sampai sekarang belum makan, yang lembeong lah guys. Maklum saja, ini ngomongnya sudah mulai mendem, nggak teriak-teriak nggak masalah, yang penting udah ada penemuan, pulang tinggal makan. Wurr, seger banget, taruh sayur bening, taruh sambel, taruh gesek, plek eso, hari turunan karunya bang penemuan. Alih, aku rajas banget guys. Cuman kalau kayak 4 kita nggak gubris ya, karena energi sudah mulai habis. Cuman kalau kayak gini lagi di serempang kayak gini, kalau nggak lagi nggak dapat apa-apa, bidap-bidu guys, otak pusing. Iya, yang namanya bolang itu sering songnya daripada dapatnya. Kalau banyak dapatnya ya benda itu bukan benda kuno lagi atau benda antik atau benda mahal lagi, seperti halnya emas. Susah dicari daripada dibeli ya. Kalau beli kan punya uang, kalau nyari itu walah susahnya. Jadi lebih susah mencarinya daripada membelinya. Membeli itu jatahnya orang yang punya uang. Seperti itu. Lanjut. Itu malah udah ada yang adzan, adzan asar apa ya. Ada ID lagi. ID ini biasanya saya paham kalau enggak sendrok, ini ID bongkot lampu atau koin. Ya, ini ada apa? Oh, hilang. Bukan apa-apa. Kita bersihin dulu dengan sangat hati-hati. Karena ini bukan ID paku. Jadi belajar dari yang sudah-sudah, walaupun saya sudah full sekali capeknya. ID 49 dan 60. Bisa juga koin, bisa juga bongkot lampu, tapi bongkot lampu biasanya lebih rendah. Masih mungkin di sampingnya mungkin ya. Ya, sudah terangkat. Oh, ini guys. Cincin, sorry. Ini adalah sebuah coin. Coinnya berwarna hijau. Kita identifikasi langsung apa? Oh, intinya ini belum teridentifikasi karena nggak jelas. Mungkin ada tulisan Arab, mungkin masih kategori sen ya, atau yang lain. Oke, kita masukin kresek aja. Oh, ini masukin kantong ya kalau koin-koin ya. Oke, kita lanjut. Kalau dikresek takut merobol guys.
Ya, kita udah mulai naik merangkak lagi ke daerah perbukitan yang barusan tadi di sana ya. Ini sudah yang tadi pagi di sana. Itu di atas ada tebing. Ruang panganan son. Dan lokasi ini mulai lokasi susah. Karena apa? Nah, di sini lokasinya penuh ilalang ya. Dan penuh jimat kalau Anda tahu. Wow, di sini nemu lagi yang pernah sudah saya bikin video. Aduh, sel guys. Aduh, kencot. Ini adalah sebuah bulu perindu. Ya, bisa langsung saya buktikan di sini. Udah pernah tak bikin video ini bedel ya. Cari aja dibikin di video saya yang lama-lama. Sejatinya bulu perindu judulnya kayak gitu. Ini ya langsung tak review. Sekalian review-review biar saya sambil istirahat. Ini tak bikin bergerak. Nih, kelihatan enggak di action cam? Maaf, ini dengan action cam. Nah, itu langsung aktif, guys. Ya, bagi Anda yang belum tahu sejatinya bulu perindu, bisa menonton video saya ya, sudah pernah saya review sejatinya bulu perindu. Atau Anda bisa klik link di deskripsi, akan saya kasih link deskripsinya. Ini mutlak ya, asli tanpa rekayasa, ini bergerak. Ini ntar Anda bisa tahu di video saya aja, tonton video saya yang judulnya itu sejatinya bulu perindu kalau nggak salah, atau dibuka di link deskripsi video ini. Ntar saya akan kasih linknya biar Anda tinggal klik langsung masuk videonya. Nih, di sini lahannya, guys. Kalau saya pengen cari bulu perindu takar keresek di sini dapat, guys. Nih, oke, kita lanjut aja. Empat saya nggak pedulikan. Oke, ini ada bunyi ya. Kita gali aja. Ini ada di sini ya. Ada apakah gerangan? Ayo kita cuci otak. Aduh, ini kali. Duh. Oh, di sini, guys. Anda lihat sendiri. Ternyata di sini ada koin sangat tipis sekali. Bentuknya sudah tidak bulat lagi karena termakan waktu atau erosi. Wah, hari ini koin saya temukan banyak sekali, dari muda, tua, bangkotan. Oke, ini saya iup, jadi mantan bergas lagi ya bicaranya. Ini mantap jauh sekali. Ini koin, oke, kita masukkan kantong. Selesai. Apa ini ya? Ini agak beda kalau loncat-loncat. Walah, bekas bakaran, guys. Bekas bakaran biasanya sampah. Ada di sini. Ini ada, kita dapat uang lagi. Bukan, guys. Walah, tak kira uang malah. Perkosot banget, pancen. Ya, ini adalah sebuah ring dari sebuah baut. Di sini ada ring juga, ada baut juga. Oke, di hari ini yang cerah ini
saya terlihat capek sekali, pakai kacamata biar enggak kelihatan capek. Ya seperti itu, kita udah ada di ujung bukit ya. Tapi ini bukan di ujungnya, saya nggak mau ke sana lagi. Ternyata di sana nggak ada apa-apa. Ya seperti ini kondisi kontur alamnya. Ya, ini atasnya. Anda harus menyusuri lumayan tinggi lagi untuk sampai ke atas. Oke, kita review saja di sini sambil slow-slow. Di sana terlihat jelas persawahan karena ini di puncak bukit. Nah, ya seperti itu, kita review saja perolehan hari ini. Banyak sekali perolehan hari ini. Ini bawa saja jurang ya. Nah, nggak main-main kalau saya anu bisa ngelundung itu sampai sana. Lumayan tinggi, ada 20 meter. Ya, ini yang dikresek ini sebagai wakil teman-teman di sana. Jadi sebenarnya nggak cuma dapat ini, kalau ngumpulin paku ya banyak banget, tapi males guys, yang berharga juga lebih banyak. Nah seperti itu, yang jelas yang utama dulu seperti ini guys. Wih, sulit ditakai banget ya. Di depan Anda ada banyak sekali koin seperti itu, ada koin embuh, ini koin embuh, ini koin shen, ini koin 1 rupiah, ini koin embuh, ini yang tadi tak kira koin tapi ternyata bukan koin ring, ini koin 2 rupiah atau 2 sen, 2 rupiah. Nah ini koin apa nggak tahu, tebal seperti 100-an tapi lebih tebal, tebal sekali. Bisa juga ini koin, ini tulisannya Indonesia mungkin ya, koin gambar rumah gedang yang paling lama guys, tebal sekali ketebalannya, minta ampun. Oke, ini koin-koin yang kita dapat hari ini. Oke, kita masukkan tas dulu ya, ini ya, biar jangan hilang, karena untuk koin itu saya koleksi ya. Iya, kadang ada yang minta. Ini yang ada di dalam kresek ya, sebagai wakil dari penemuan-penemuan di sana. Ini tadi dalam banget, rekasannya Paul, yakin penasarannya Paul, ternyata adalah sebuah bungkus fastak. Fastak adalah sebuah bungkus minyak goreng, bukan minyak goreng, ini sebuah bungkus racun, semacam racun hama apa ya, seperti itu. Ya, kita buang aja di tempat sampah, kita kumpulin sini ya. Ini yang di dalam ini sebagai, ini nemu kayak gini nggak cuma satu, ada kaleng pilok, ada apa lah piloknya, buat apa milok di hutan ya, gumun aku. Seperti itu, ini ada aluminium foil, ini adalah logam dengan ID legendaris. Ya, hampir semua dengan logam ini dengan ID sama seperti itu, dan suaranya sangat nyaring. Dalam pulak nyapeng-nyapein, ini adalah sebuah bekas sendok aluminium. Kalau zaman dulu itu seperti semacam sendok es campur. Tahu sendok es campur seperti ini wujudnya. Ini sudah terbengkalai dan termutilasi menjadi dua mungkin ya, karena ini tidak utuh. Oke, kita tumpuk lagi. Ini yang lainnya lagi ada odol legendaris lagi. Oke, kita tumpuk lagi. Odol kalau saya ngumpulin banyak guys. Nah itu tanya sendok yang pas saya ke videoin, ini adalah sendok tembaga kuno guys, seperti ini model sendok tembaga kuno, dan dia juga sudah termutilasi. Oke, kita tumpuk lagi. Alah kembo, intinya ini aluminium bolong wis, tumpuk mani terus apa mani guys. Alah ke odol minion, ini odol mikro ya. Sekarang kayaknya sudah nggak ada odol segini besar. Ini satu kelingking paling besarnya. Oke, kita tumpuk lagi. Ini ada korek. Ya, ini adalah tutup korek bensol. Ini ada apa? Wow, ini bukan odol, tapi semacam odol berwarna hijau. Wow, keren sekali. Kerennya di mana ya? Saya bilang keren. Alah, ora jelas. Kita tumpuk. Apa lagi ya? Wow, ini saya duga ini sebuah masih aja ya, yang telah
hancur, lumat, tersembunyi, terjelas-jelas nggak jelas wujudnya kayak gini. Ini saya lihat sebuah wajaji karena ini mempunyai pamor ya, semacam kayak pamor tapi udah nggak jelas kayak gini. Sering saya dapatkan kayak gini, dan besinya ini kalau wajaji biasanya ID-nya itu tidak mentok atau tidak berasa di angka 4, dia loncat-loncat guys. Oke, kita tumpuk. Dan satu lagi saya mendapatkan sebuah tembaga berbentuk lanring angka 8 ya, seperti ini. Kenapa saya bilang tembaga ini udah cacal, kena biasa kena cangkul saya, jadi langsung terlihat ini adalah sebuah tembaga, dan ID nya juga ID tembaga. Oke, tumpuk lagi. Masih ada lagi kah? Oke, yang nemu oke banget, korek guys. Ini merupakan salah satu wakil dari semua logam yang saya temukan di sini ya. Ini ada apa ini, aluminium tapi nggak tahu jelasnya. Ini ada kayak gini guys, tutup sprit ya. Iya, tutup sprit dengan kaleng aluminium. Ini ada bungkus obat yang bikin teratapan tadi karena ini kuning, asem yang aneh. Iya, sambil kelaparan kayak gini ngobrol ya, ngocos wae orang anak degan yang dipet. Dilalah pohon kelapanya itu enggak ada isinya. Oke, semuanya ada isinya juga itu nyuri ya kalau enggak ada yang punya. Ini lagi tutup sprit. Nah, di sini guys, ini ada yang aneh, unik dan langka ya menurut saya. Ya, ini adalah bulu ayam hutan. Ini aslinya hijau kehijauan, apalagi kena sinyal, tapi ini kamera enggak kelihatan, di kamera ini hitam kehijauan. Ya, ada-ada saja yang ditemukan. Iya, seperti itu. Wadah, udahlah. Ya, itu yang tadi adalah sebuah wakil dari penemuan-penemuan yang saya temukan di sini. Ya, tadi saya bolang itu dari pagi. Dung, tekan kanan, manjat Selasa. Terus orang kuat nerus nama manjat tekan kanan guys, kesel. Kesel banget. Saya mau istirahat, mau bobo di sini dulu. Oke. Dan ini yang ditemukan tadi pagi, selain saya telah membawa akik badar besi multicolor ya, dengan warna 3 warna. Oke, sampai di sini dulu sesi kedua petualangan saya kali ini. Bagi Anda yang nonton video saya tapi belum subscribe, ternyata tekanlah subscribe-nya guys, untuk menjadi teman MG dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda jiwa petualang tapi tak pernah bisa bolang, seperti itu ya, tak pernah bisa bolang karena kesibukan dan karena tuntutan profesi, Anda bisa nonton video saya ya. Anda nggak perlu repot-repot gatel kedik kayak gini, cakuti lemut, keledakan, guling-guling, gelundung, sorang genah. Anda cukup menikmati sesi-sesi video dari saya, karena video dari saya adalah real bolang, non-stop bolang, one-stop bolang. Oke, lanjut terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jos.